Di Neraraga nyinglar siswa kabaud kana lampah kriminal, pamarentah Kabupaten Sumedang sarta rengrengan unsur Forkopimda kunjungan ka sawatara sakolaan di Kabupaten Sumedang. Lianti nyorang monitoring program pengajaran di saban sakola, pihak nage ngawewegan pangaweruh ngeunaan wawasan kabangsaan ti anggal namula. Rengrengan unsur Forkopimda Kabupaten Sumedang diantarana Kodim 0610 Sumedang, Polres Sumedang, Kesbangpol Sumedang, Satpol PP Sumedang, serta sawatara instansi nonoman, ngadeg-deg ka sajumlah ing sakolahan di sakuliah Kabupaten Sumedang keur ngawewegan wawasan kabangsaan. Dina eta kegiatan, Wakil Bupati Sumedang Erwan Setiawan anu boga pancen minang ka instruktur upacara, masrahkeun amanat singget anu mangrupa wawasan kabangsaan keur siswa, sangkan leuwih fokus diajar, sarta leuwih disiplin nalika gaul jeung papadana. Dari pemerintah Kabupaten Sumedang, ya salah satunya kami menghimbau kepada para siswa dan siswi SMA Negeri 1 ini untuk lebih fokus kepada belajar. Belajar, dan kedisiplinan juga kami tekankan, karena segala sesuatu kita berangkat dari kedisiplinan, dan jauhi kumpul-kumpul atau pergaulan yang tidak perlu. Oleh karena itu saya tekankan kepada anak-anak sekalian di SMK Negeri 1 ini, sayangi diri kalian, sayangi teman-teman. Jangan tawuran, jauhi narkoba, jauhi pergaulan-pergaulan yang tidak penting. Kalau ingin jadi orang sukses, lihatlah orang-orang sukses, belajarlah dari orang-orang sukses tersebut. Sejeronik itu, Kepala SMK Negeri 1 Kabupaten Sumedang, Elis Ngeceskin, eta kegiatan anu ditaratas ku pamarentah Kabupaten Sumedang teh gede mangpaatna. Pangnak itu ketak nyinglar siswa kabaud kana lampah kriminal mangrupa pancen babarengan. Ada gebrakan yang baik ya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumedang untuk dimana untuk mengoptimalkan kedisiplinan siswa di sekolah-sekolah. Karena kan sekarang lagi musim lagi itu tawuran, kemudian geng motor, dengan adanya Pak Bupati, Pak Wabub, kemudian dari Polres juga ada dari Kodim, Kesbangpol, itu merupakan sesuatu yang memang akan menghasilkan kedisiplinan yang tinggi gitu buat anak-anak. Bukan anak-anak itu bukan hanya diberi arahan kedisiplinan oleh guru-gurunya saja di sekolah-sekolah setempat. Dengan kedatangan mereka itu akan menjadi motivasi. Elis miharep eta kegiatan bisa dikokolakeun kalawan mayeng sarta mampu ngungkulan tur tanyinglar karanda panana panyalimpangan di papada rumaja utamana siswa anu kiwari beuki mahabu. Diki Guntara, Bandung TV.